Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Salam jumpa lagi dengan Imam Ulo Channel guys. Kali ini kita lagi edukasi di MTS Ma'arif Sikampuh guys. Ini kita lagi nunggu Suryo hadir karena tadi dia sempat pulang rumah. Ini mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Ini Suryo ini datang ini guys. Ini kita tadi nunggu Mas Suryo, tadi kita langsung ke lokasi Suryo dari rumah. Ini kita ketemu di TKP guys. Ini menunggu kita edukasi. Ya di MTS Ma'arif Sikampuh Proya guys. Cilacap Jawa Tengah guys. Ini kita untuk persiapan edukasi ini. Untuk apa kebetulan ada acara yang sama yaitu Makasta. Setelah Makasta selesai kita langsung edukasi hadir guys. Untuk kita ikuti. Kanu pawang kecil urung lahir bisa di pawang. Ya Mbak. Burung lahir jadi Pak. Hijau banget ya lumayan lah. NU banget nih lah. Dari begini guys, ini kejadian kebitnya Mas Suryo ini sih memang nggak masalah, nggak artinya nggak menimbulkan efek parah gitu loh. Ini hanya sebenarnya kita kelalaian di dalam edukasi itu loh. Itu sering terjadi, kesalahan itu sering terjadi pada teman-teman kita. Ini begini, karena Mas Suryo sebelum menghandle kaca atau King Cobra itu kan dia sudah baru megang-megang retik, megang-megang koros, megang-megang ular-ular yang lain itu. Itu kan ini apa, si King Cobra kita ini yang apa, Goldie ini memang sensitif sekali dengan retik guys. Apabila ada orang pegang retik itu dia akan memakan itu loh. Dia senang sekali memakan retik. Jadi karena suruh habis pegang retik, tangannya itu masih ada bahasa apanya itu masih ada gelombang magnet. Retiknya itu masih ada di tangan Suryo ini. Jadi dia apa ya, karena di tangan Suryo itu masih ada gelombang retiknya itu, dia masih ingin apa, karena keadaan lapar juga, ini udah lama nggak makan retik. Dan Suryo tadi itu habis megang retik, menurut saya ini fatal sekali mas. Harusnya kalau orang pegang retik harus cuci tangan dulu dengan bersih, kira-kira nggak bau, nggak ada gelombang magnet, retiknya udah hilang. Ini baru pegang KC itu loh, karena KC merah ini senang sekali dengan retik. Jadi kalau ada orang tangannya masih bau retik itu mesti dia ngejar dia.
Padahal sebenarnya ini tak pegang aja enggak pernah gigit loh anu Boldi ini. Karena permasalahannya karena tangannya Suro ini baru pegang retik, guys. Ini perlu untuk apa ya? Pengetahuan tambahan untuk teman-teman kita yang sering main KC, apalagi KC merah ini. KC merah ini kebetulan ini makanan favoritnya retik dia. Bahkan dia nggak mau makan koros, nggak mau, apalagi gonyo itu nggak, dia nggak mau, apalagi apa boiga itu dia sama sekali nggak mau. Dia paling seneng LS dan atau lanang sapi dengan retik dia. Dia paling seneng ular itu, dua ular itu. Dan tangan Suruh itu baru habis megang retik dan pegang kopi kayak kalau nggak salah, ya koros juga. Tapi yang jelas dia baru pegang retiknya itu. Sangat-sangat berpengaruh karena keadaan Goldie ini atau KC ini lapar, lama nggak makan retik. Kemarin memang tak kasih LS ini, baru ya kenyang, tapi kenyang LS, nggak dia nggak makan retik, guys. Jadi dia kalau ada orang tangannya habis makan retik, dia ngejar dia, karena ngertinya yang di depannya itu ada gelombang magnet retik gitu loh. Jadi dia masih gigit gitu loh. Ini kejadian ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi, guys, karena ini memang kebetulan bisa kita atasi lah ya. Mudah-mudahan kita tetap bisa ngatasi semua permasalahan-permasalahan bit-bitannya KC ini sih, mudah-mudahan. Tapi kan lebih baik nggak kebit kan, ini termasuk kesalahan, jangan diulangi lagi, guys. Walaupun nggak terjadi apa-apa, kita berhasil menanganinya, tapi ini kalau bisa jangan terulang lagi, karena ini tetap kebodohan kita. Ngerti-ngerti kita habis pegang retik kok langsung pegang KC, ini kesalahan, supaya nggak terulang lagi ini, guys. Kita perlu untuk pengetahuan bagi teman-teman yang pemula-pemula ini, kita perlu kita ingat, guys. Ini videonya ini. Setelah kejadian itu tadi, memang kita perlu ketenangan, guys. Itu tangan Mas Suro itu sempat lebih jari apa, jari atasnya jari kelingking itu, guys. Jadi untuk perhatian kita selanjutnya itu kita ambil segi baiknya itu, biar kita lebih hati-hati ke depannya, guys, untuk memainkan KC karena atau King Cobra itu memang sering kejadian apa, sudah banyak sekali korbannya, guys. Untuk mengantisipasi korban itu kita harus perlu penanganan khusus, dan kalau bisa kita jangan sampai kebit, guys. Itu yang perlu kita perhatikan ini.
Ini guys, di detik-detik inilah Suryo ini mulai limbung. Sebenarnya ini mungkin sudah mulai bereaksi dengan si fenom itu guys. Ini kan sebenarnya mulai agak kehilangan kestabilan ini. Cuman dia bertahan aja ini. Kita lihat kondisi Suryo saat itu sebenarnya ada apa? Si fenom itu agak bereaksi guys sebenarnya. Cuman kebetulan enggak begitu fatal gitu loh maksudnya. Tapi tetap fenom itu tetap bereaksi. Walaupun berhasil kita tangani gitu guys. Itu kalau bisa untuk kedepannya itu jangan sampai kita kebit guys. Walaupun kita bisa menangani gigitan itu, lebih baik kan kita enggak kegigit itu loh maksudnya begitu, biar lebih nyaman. Karena hasil gigitan itu tetap kurang nyaman apabila kita kebit lagi dulu. Itu begitu guys. Ya kiranya cukup sekian dulu guys video kita yang apa Suryo kena bit itu. Nanti mudah-mudahan cepat sembuh, mudah-mudahan tidak apa-apa. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.